Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di channel Sahri dan Idan. Halo YouTuber pemula, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu walafiat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu bersama keluarga di rumah dan tak kurang satu apapun. Di sini saya akan memberikan tips kepada teman-teman sekalian, utamanya itu YouTuber pemula ya. Saya lihat di sini masih banyak yang bingung itu. Bagaimana cara itu kita mendapatkan jam tayang yang lebih detail lagi? Artinya di sini bagaimana cara kita melakukan jam tayang sendiri itu? Artinya kita sendiri yang bisa menentukan jam tayang itu dalam per hari kita mau berapa jam tayang ya. Nah, nanti di sini saya akan berikan kepada teman-teman sekalian, teman YouTuber pemula nih ya, yang ingin agar channelnya itu cepat dimonetisasi ya. Karena ini cuma syarat saja ini. Oke, video kali ini saya akan berikan kepada teman-teman ya, jangan di skip, ikuti cara-cara saya ini dan saya sudah lakukan ya. Ini saya lakukan secara mendetail. Oke, simak saja video ini. Oke, teman-teman, kita lanjut saja. Saya akan memberitahukan kepada kalian ya, cara kita mengetahui jam tayang yang kita inginkan dalam per hari ya. Jadi agar kita itu bisa mengetahui jam tayang yang kita inginkan per hari, itu syaratnya ada dua ya. Yang pertama itu tergantung HP yang kita gunakan itu ada berapa buah ya. Kemudian yang kedua itu tergantung video Anda, jam berapa Anda mulai memutar ya, atau jam berapa Anda mulai mainkan. Di sini untuk memutar video saya sendiri ini, saya buka di channel saya yang satu ya. Di channel saya yang satu ini saya buka ya. Ini di anu ya, di vlog. Ini channel saya yang satu ini, vlog ini ya, vlog Idan ya. Jadi nanti saya akan nonton di HP sendiri ini ya, di HP sendiri yang ini. Kita buka channel saya. Ini saya contohkan ya. Di sini vlog saya ada 3 ini, konten saya ada 3. Di sini konten saya ada 3 ya, channel saya yang lain ini. Di sini coba kita lihat ya. Di sini dia durasinya, durasi video saya ini yang ada di channel saya ini 2 menit 51 detik ini ya. Nah, sekarang kita mulai mainkan video kita. Jadi untuk memulai mainkan video kita sendiri atau kita menonton video kita sendiri itu, kita lakukan di Chrome. Kita buka Chrome ya, aplikasi Chrome. Nah ini, di sini kan ini kan akun saya ya. Di sinilah channel saya ini, yang ini channel saya ini. Jadi awal mulanya itu kita buka Chrome, kita ketik di sini youtube.com ya. Setelah kita ketik youtube.com, kemudian muncul tampilan demikian ya. Atau kalau misalnya tidak tampil, nanti kita cari sendiri channel Anda ya. Demikian. Karena saya ini sudah cari channel saya, jadi dia langsung muncul begini. Jadi kalau Anda nanti setelah Anda buka youtube.com, kemudian muncul tampilan demikian, Anda ketik saja channel Anda, setelah muncul tampilan seperti ini ya, cari channel Anda atau akun Anda. Nanti setelah Anda ketemukan akun, nanti tampilan seperti ini ya. Pokoknya itu usahakan tampilan seperti ini. Nah, di sini kita ketik di sini channel kita ya. Misalnya kita ketik channel saya yang di HP ini ya, Vlog Idan. Vlog Idan. Gini ya. Nah ini. Muncul tampilan demikian ya.
Nah, setelah muncul demikian tadi, kita klik saja ini ya, logonya ini, logo akun kita ini, atau logo akun Anda ya. Setelah Anda buka, muncul tampilan demikian. Kemudian di sini ada tulisan putar semua. Jadi Anda nanti klik ini ya. Ah, coba kita lihat. Kita lihat ya. Inilah yang tadi kita buka tadi di YouTube channel saya di vlogidan tadi. Tapi itu tadi di YouTube ya. Saya hanya perlihatkan tadi durasi tontonnya. Nah, sekarang ini untuk memutarnya barusan ini saya buka di Chrome ya. Jadi ikuti langkah-langkah apa yang saya berikan ini ya. Nah, ini kan sudah main teman-teman ya, sudah main. Jadi supaya teman-teman itu menginginkan untuk lanjut putar video berikutnya itu secara otomatis, Anda geser, Anda ketemukan demikian, tampilan demikian, Anda klik arah panah 2 ini. Anda klik arah panah 2 ini ya. Nah, kita klik. Gunanya apa? Kita klik ini agar supaya setelah video Anda main, setelah habis, lanjut berputar ke video berikutnya ya. Setelah misalnya di sini ada berapa video? Misalnya 3 video ya. Setelah video terakhir ini main, nanti dia kembali lagi ke awal ya. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Sampai kapanpun akan berputar. Coba kita nonton ya. Kita nonton teman-teman. Ini kan hanya 2 menit ini. Jadi begini teman-teman ya, cara kita mengejar jam tayang ya. Jadi tidak usah ragu. Jadi lakukan hal demikian dengan HP yang lain ya. Misalnya HP Anda 2 atau 3, lakukan seperti ini. Lebih bagusnya itu usahakan mainkan video Anda itu secara bersamaan dengan video yang sama ya. Sini ya. Jadi ini video saya teman-teman ya. Ini channel saya yang satu di HP yang ini. Jadi saya sekarang nonton sendiri nih di HP yang sama ini. Jadi teman-teman tidak perlu ragu ya, tidak perlu bingung atau putus asa ya. Jadi bisa lakukan hal ini ya. Kemudian setelah ini saya akan berikan hitungan hitungan menit ya, atau hitungan jam berapa jam yang kita inginkan jam tayang kita dalam per hari ya. Tapi tunggu setelah ini saya akan buktikan bahwa ini akan berpindah ya. Nah, ini teman-teman, ini dia pindah di video ini, dia sudah pindah ya. Ini dia sudah pindah ke video berikutnya ini ya. Ini video kedua yang sudah pindah ini. Nah, saya kira demikian ya. Ini kita di durasinya 2 menit ya. Sekarang saya berikan hitungannya teman-teman. Oke, kita bunuh saja ya. Jadi lakukan ini, mainkan video Anda sendiri ini, nonton sendiri dengan HP yang lain. Kalau HP Anda 3 atau 4 ya bagus ya. Usahakan itu beli yang baru. Kalau bisa, karena kalau beli yang second itu kadang itu data pabrik itu yang orang pertama itu sudah pretel ya, sudah ini ya. Jadi kalau beli yang baru itu enak teman-teman. Bisa juga kita buat akun yang banyak ya. Oke, coba kita berhentikan dulu ya. Saya berikan hitungannya. Bagaimana untuk mendapatkan jam tayang per hari ya. Oke, begini teman-temannya. Ini adalah anggaran jamnya. Jam 12. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, dan seterusnya ya. Tadi itu durasi tonton video saya itu 2 menit ya. Jadi 2 menit ya. Jadi Anda bisa lakukan ini ya. Ini lingkaran jamnya. 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit,
dari sini ke sini 2 menit ya. Dari sini ke sini 2 menit. Dari sini ke sini 2 menit. Sampai seterusnya ya. Jadi 2 menit tambah 2 menit tambah 2 menit tambah 2 menit tambah 2 menit. Semua ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ya. Jadi 2 menitnya ini ada 30 kali ya. Jadi videonya kalau 2 menit itu ada 30 kali ya. Jadi 2 menit kali 30 berarti 6. Berarti video Anda itu dalam 1 hari, kalau Anda putar dari jam 12 sampai jam 12 malam itu adalah 6 jam ya. Itu cuma 6 jam kalau durasi video Anda itu 2 menit ya. Kalau durasi video Anda 8 menit itu bisa 7 jam lebih ya. Jadi nanti saya sarankan Anda buat video itu jangan 2 atau 3 menit ya. Usahakan itu 8 menit ke atas ya. Berarti satu HP itu atau satu video itu bisa menghasilkan 6 jam lebih ya. 2 kali 3 6 ya. Berarti dia 6 jam. Hitungan sampai 12 jam ya. Oke, saya kira demikian teman-teman ya apa yang saya bisa berikan cara menghitung jam tayang kita sendiri. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Kalau ada yang perlu dipertanyakan silakan komen di kolom komentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.